Shalom and disiut. Yeay, senang banget ketemu lagi sama kalian semua anak-anak muda yang setia beribadah. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau setia dan Engkau ajaib Tuhan. Satu kesempatan spesial Tuhan, sore hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah Tuhan. Kebersamaan denganmu Tuhan Yesus adalah hal yang kami nantikan, hal yang kami rindukan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, ketulusan kami dalam bernyanyi, memuji dan menyembahmu Tuhan, boleh berkenan di hatimu dan menyenangkan hatimu. Engkau bekerja Tuhan dimanapun kami berada, Engkau yang lawat kami dan kirimkan Roh Kudusmu Tuhan. Dan sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan, amin. Come on and see you, sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami datang bersorak-sorai bagi namamu Tuhan Yesus. Dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian bersama-sama.
Tuhan Yesus. Alam semesta kagum akan karya-Mu Tuhan. Di sini kami bersorak-sorai meninggikan-Mu. Dengan sukacita bersama kita serukan. Kami on the cloud.
Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama di NDC Youth Online Service. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan biar bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana dan baik ya Tuhan. Sehingga semuanya bisa mengerti apa yang menjadi pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nice to meet you again di NDC Youth Online Service. Hopefully kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat setiap harinya. Amin. Oke, kita udah sampai di penghujung tahun 2021, bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan dekorasi Natal di mana-mana, di mall, di tempat-tempat umum. Holiday season, kita bisa jalan-jalan sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Dan pokoknya bulan Desember itu adalah bulan yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya. Tapi kemudian datanglah pandemi. Pandemi menyerang, tiba-tiba bulan Desember mungkin gak semenyenangkan dulu. Kita gak bisa lagi hangout dengan bebas sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Dan kita gak bisa jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, susah, banyak persyaratan untuk pergi. Mesti bayar PCR lah, udah gitu kita mesti datang ke tempat PCR-nya, repot pokoknya. Bahkan buat teman-teman kita yang udah kerja, cuti bersama Natal tahun ini bahkan ditiadakan sama pemerintah untuk menekan pandemi supaya gak menyebar lagi. Dan kita udah berada di situasi ini selama hampir 2 tahun. Desember 2 tahun ini mungkin gak lagi menjadi bulan yang kita nantikan tiap tahunnya. Nah, situasi Natal yang gak ideal seperti ini mungkin membuat beberapa dari kita bertanya, dalam hati kita mungkin ya.
Is this the worst Christmas ever? Jawabannya adalah, ya, tergantung. Tergantung dari bagaimana cara kita memandang dan meresponinya. So, hari ini tema kita adalah worst Christmas ever. Kita mau sama-sama belajar melihat dan meresponi situasi yang gak ideal ini dengan baik. Oke, sekarang kita bahas poin yang pertama. Yang pertama adalah choose your perspective. Pilih sudut pandang kamu. Hari Natal itu menandakan peristiwa kelahiran Yesus di dunia. Dia adalah kado yang terbaik dari Tuhan. Kado yang terindah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Sang Juru Selamat. Dan dia dilahirkan dunia untuk menebus dosa umat manusia. But you know what? Natal yang pertama pun ternyata nggak seideal itu. Ingat ketika Maria dulu mau melahirkan Yesus, Yusuf sama Maria keliling kemana-mana cari penginapan untuk mereka bisa melahirkan Yesus. Tapi ditolak di mana-mana dan akhirnya Yesus harus dilahirkan di kandang domba. Dan ini bukan tempat yang proper untuk seorang raja, untuk seorang juru selamat lahir, betul nggak sih? Situasi ini nggak ideal untuk melahirkan seorang Yesus. Nah, dari sudut pandang manusia, mungkin kelahiran Yesus ini nggak ideal dan spesial untuk seorang juru selamat. Tapi, kalian lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bekerja membuat situasi yang nggak ideal ini menjadi sebuah momen yang paling bersejarah dalam sejarah umat manusia. Yesus lahir dan menyelamatkan kita dari dosa. Kita baca yuk di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Mungkin hidup kita sekarang ini nggak dalam situasi yang ideal. Mungkin keluarga kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, keuangan mungkin tidak stabil, baru putus atau sakit hati sama teman kita, sama pasangan kita. Gak bisa merasakan indahnya Natal karena situasi pandemi, gak bisa kemana-mana kumpul sama teman-teman, gak bisa dinner dan kawan-kawan lainnya. Tapi justru dalam situasi-situasi yang gak ideal ini, kita harus bisa ngerubah sudut pandang kita. Banyak orang-orang berpengaruh di dunia gak lahir dalam keadaan yang ideal. Gak lahir di keluarga yang berpengaruh, gak lahir di keluarga yang punya koneksi di mana-mana. Tapi justru dengan sudut pandang yang benar, dia dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu contohnya, Nick Vujicic, mungkin kalian pernah dengar. Seorang evangelis yang terkena sindrom tetra amelia dari lahir. Dia lahir dalam keadaan yang gak punya tangan dan kaki. Dia bisa aja benci Tuhan, karena dia lahirkan seperti itu. Tapi Nick memilih sudut pandang yang benar. Di tengah segala kelemahannya, dia percaya bahwa ada maksud dan tujuan tertentu buat dia. Dan akhirnya dia melayani dan bersaksi ke seluruh dunia. Begitu banyak orang yang diubahkan, begitu banyak orang yang diberkati, luar biasa. Dan akhirnya diselamatkan dalam Tuhan, karena kesaksiannya si Nick Vujicic ini. Situasi mungkin gak ideal, tapi Tuhan selalu bekerja. Bahkan di situasi yang paling gak ideal sekalipun, apabila kita memilih untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan, dan percaya, dan berserah sama Tuhan, maka Tuhan bisa memakai situasi yang gak ideal itu justru menjadi awal dari sesuatu yang besar. So, choose your perspective wisely. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua. Choose your response. Pilihlah cara kamu meresponi. Oke, ada dua tokoh di Alkitab yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, itu adalah Zakaria. Zakaria ini siapa? Zakaria adalah seorang imam yang punya istri bernama Elizabeth. Suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan memberitahu bahwa istrinya akan hamil dan melahirkan seorang anak. Anak ini yang nantinya akan menjadi orang yang mempersiapkan kedatangan juru selamat. Nah, saat itu Zakaria dan Elizabeth sudah tua dan gak punya anak. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu. Mereka, lah mana mungkin, kan gue udah tua. Kan situasi sekarang udah tidak ideal lagi untuk kita punya anak gitu kan. Gimana mungkin kita bisa punya anak tiba-tiba gitu. Nah, setelah itu, malaikat Gabriel akhirnya melihat Zakaria yang gak percaya. Malaikat Gabriel akhirnya mengambil kemampuannya untuk berbicara. Zakaria menjadi bisu. Dan akhirnya Elizabeth benar-benar melahirkan seorang anak yang akhirnya diberi nama Yohanes. Baru setelah itu Zakaria bisa bicara lagi dan kemudian dia memuji Tuhan. Nah, Yohanes ini yang dilahirkan adalah Yohanes Pembaptis, teman-teman semua. Yang akhirnya akan membaptis Tuhan Yesus nantinya. Nah, itu adalah kisah dari Zakaria. Nah, yang satu lagi adalah Maria, ibu dari Yesus.
yang fun fact-nya adalah sepupu dari Elizabeth, istri Zakaria yang tadi. Maria mengalami hal yang mirip sama Zakaria. Malaikat Gabriel datang ke Maria dan bilang bahwa Maria akan mengandung seorang anak. Yang ini anaknya akan menjadi seorang juru selamat. Nah, saat itu Maria adalah seorang gadis, masih perawan. Dia punya tunangan, namanya Yusuf. Tapi belum menikah. Jadi gak mungkin dong tiba-tiba dia hamil, ya kan? Nah, tapi gimana respon Maria ketika Gabriel bilang bahwa dia akan hamil? Kita sama-sama baca yuk di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wait, coba kita compare ya, kita coba bandingin ya. Yang satu seorang imam, dia gak percaya. Satu lagi adalah anak gadis. Tapi dia percaya dan berserah sama kuasa dan kehendak Tuhan. Nah, gimana dengan kita? Natal mungkin gak seindah biasanya. Tapi gimana sih cara kita meresponinya? Apakah kita marah-marah? Apakah kita ngedumel dan bete karena kita gak bisa Christmas dinner? Cemberut karena kita gak bisa holiday kemana-mana? Atau justru malah di situasi yang paling gak ideal sekalipun, ketika keluarga, keuangan, hubungan yang lagi gak baik, kita meresponi dengan percaya sama kuasa dan kehendak Tuhan. Maria bisa aja loh meresponi dengan gak percaya sama perkataan Gabriel. Karena itu hal yang gak masuk akal gitu kan. Dia udah punya tunangan. Kalau misalnya seandainya tunangannya tahu bahwa dia hamil, coba bayangin apa yang akan ada di pikirannya si Yusuf tunangannya. Pasti bisa aja tunangannya bisa mikir kayak, oh si Maria selingkuh dari gue nih gitu kan. Nah di zaman itu ada aturan loh bahwa orang yang udah tunangan dan hamil karena orang lain harus dilemparin batu sampai mati. Nah, bukankah ini situasi yang justru sangat gak ideal buat Maria? Tapi dia bisa meresponi dengan percaya dan berserah sama apa maunya Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, kita harus belajar dari respon Maria yang benar. Ada seorang yang bernama Richard Carlson dalam bukunya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff berkata, semakin Anda sering mempersoalkan atau membesar-besarkan setiap masalah yang ada, hidup Anda akan terus penuh dengan beban masalah. So, choose your response wisely. Pilih dengan bijak gimana cara kita merespon. Dalam situasi yang gak ideal, apabila kita merespon dengan baik dan benar, yaitu percaya, berserah sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan justru. Dan jalan keluar yang terbaik buat kita. Okay? So, choose your response wisely. Okay, yang ketiga, yang terakhir. Choose your focus. Kali ini yang harus kita pilih adalah fokusnya kita tuh apa sih? Apa sih yang paling penting? Oke, ada sebuah cerita yang cukup menarik buat aku. Pada bulan Desember pada tahun 1903, Orville Wright dan Wilbur Wright, populernya namanya Wright bersaudara, pasti kalian tahu semua ya. Mereka akhirnya berhasil membuat sebuah pesawat terbang pertama di dunia. Setelah melalui proses dan kegagalan yang begitu panjang. Wah, mereka happy banget, mereka excited. Dan kemudian akhirnya mereka mengirim pesan telegram. Dulu belum ada yang namanya WA ya, jadi mereka pakainya telegram. Nah, pesan telegram ke saudara perempuannya, yang namanya Catherine. Mereka bilang, Catherine, kita berhasil terbang. Dan kita akan ada di rumah untuk Natal bareng-bareng tahun ini. Gitu. Mereka bilang, kita berhasil terbang, kita akan ada di rumah. Kita bisa spend time bareng-bareng nih kali ini nih, karena kita udah berhasil gitu kan. Nah, ini adalah suatu berita yang sangat besar, ya nggak sih? Karena ini untuk pertama kalinya, manusia itu bisa terbang di udara. Dan Catherine sangat excited. Dia akhirnya pergi ke redaksi koran yang ada di kotanya, dan kemudian dia nunjukin pesan itu ke seorang editor yang ada di sana. Si editor itu ya cuek-cuek aja gitu kan. Si editor itu cuma ngelirik doang kayak, oh gitu. Dia cuek dan akhirnya bilang, oh wah selamat ya, saudara-saudara kamu bakal di rumah waktu Natal. Loh, kok dia cuma fokus sama kalimat yang terakhirnya? Dia cuma fokus baca akhir pesannya doang. Dia gak baca kalimat di awal pesannya yang justru pasti akan jadi headline news. Pasti akan jadi berita yang besar. Bahwa manusia udah berhasil untuk terbang pertama kalinya di dunia. Itulah, mana sih yang paling penting gitu sebenarnya. Dalam hidup ini, tentunya setiap manusia memiliki hal-hal yang mereka anggap penting. Jadi kita sendiri penting, karir dan pekerjaan penting. Pasangan kita penting, kesehatan kita penting. Harta penting, rumah penting, pelayanan penting. Tapi pernah gak sih memikirkan apa yang paling penting sebenarnya? Seperti di kisahnya Maria dan Marta. Yesus menegur keras Marta yang sangat disibukkan oleh berbagai macam hal ketika Yesus datang. Walaupun sebenarnya Marta melakukan itu
ya penting juga dia mempersiapkan rumahnya untuk Yesus. Betul ya? Penting itu. Tapi kemudian dia memuji Maria. Apa yang Yesus bilang? Kita baca di Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus memuji Maria kenapa? Karena dia telah memilih hal yang terpenting, yaitu duduk diam di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Memiliki hubungan yang intim sama Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai ciptaannya, yang gak akan bisa digantikan oleh hal-hal yang lain. Coba kita renungin deh, apakah selama ini kita udah mengetahui apa yang penting buat kita? Apa sih yang lebih penting lagi? Apa sih yang terpenting dalam hidup kita? Jadi kita mesti mengklasifikasikannya. Ada yang gak penting, ada yang biasa aja, ada yang penting, ada yang lebih penting lagi, tapi ada yang terpenting. Nah, apa sih yang terpenting dalam hidup kita gitu loh? Jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita anggap penting doang, sampai kita melupakan yang terpenting dalam hidup kita. Oke? So, apa sih fokus kita dalam Natal kali ini? Apakah fokus kita hanya pada keadaan-keadaan yang kurang baik sekarang ini? Situasi yang gak ideal yang membuat kita bete? Atau kita mau fokus sama hal yang paling penting? Yaitu menyambut kelahiran Yesus yang adalah seorang juru selamat buat kita. Dengan hati yang bersuka cita. Your life, your family, or your situation might not be ideal. But don't worry. God uses the less than ideal. Hidup keluarga, situasi kita mungkin lagi gak ideal, teman-teman. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu bisa memakai yang paling gak ideal sekalipun. Yang paling terpuruk pun, Tuhan bisa pakai untuk sesuatu yang sangat besar. Kalau kita memilih sudut pandang yang benar, respon yang benar, dan fokus pada yang paling penting dalam hidup kita, yaitu punya hubungan intim sama Tuhan, maybe Natal yang kurang ideal ini bisa jadi bukan the worst Christmas ever. Tapi justru malah bisa jadi the best Christmas ever. Tergantung dari sudut pandang kita. Oke? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih untuk pesan-Mu bahwa hari ini ya Tuhan kami mau lebih lagi belajar ya Tuhan untuk menentukan apa yang menjadi fokus kami, apa yang menjadi sudut pandang yang terbaik Tuhan, dan kami mau memilih untuk meresponnya dengan baik. Dan dengan itu Tuhan kami percaya Tuhan situasi yang gak ideal dalam hidup kami itu dapat diubahkan sama Engkau ya Tuhan menjadi sesuatu yang besar buat kami, menjadi awal yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, okay, thanks all. God bless you dan jangan lupa circle habis ini.